Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JC Channel. Di pagi hari ini saya kedatangan Vario. Hanya servis ringan biasa, berbet-berbet. Dan di sini saya ingin tutorialkan cara yang sederhana, yaitu tentang jalur dari speed dimmer yang memang jarang diketahui dari banyak teman-teman. Kadang jalurnya ini kemana saja, arusnya ini AC apa DC. Nah, ini saya akan jabarkan atau saya jelaskan satu persatu tentang saklar dim 2 titik ataupun 2 tingkat. Ada tingkat yang pertama yaitu 2 kabel, yaitu kabel coklat liris merah dan kabel warna kuning. Dan tingkatan yang nomor 2 yaitu ada kabel putih untuk lampu dekat, biru untuk lampu jauh, dan biru liris putih adalah laporannya ke dalam speedometer di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur yang pertama dari switch dimmer tersebut. Perlu diketahui, di sini ada sebuah arus switching ataupun pemicu saja, bukan sebuah DC, bukan sebuah arus 12 volt dari kabel kuning, melainkan hanya pemicu saja ataupun pemindah dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Yang 12 volt ini hanya pada kabel coklat liris merah. Ini hubungannya nanti ke dalam biru liris putih. Jadi tidak ada hubungannya antara biru dan warna putih. Nah, perlu diketahui, saya ingatkan lagi, untuk kabel kuning di sini adalah pemicu, tidak ada arus sama sekali dari kabel warna kuning. Yang ada arus di sini malah kabel coklat, tapi tidak boleh digabung karena coklat dan karena kuning ini larinya ke putih dan ke kabel warna biru. Kalau coklat di sini larinya hanya ke kabel biru liris putih. Jadi beda fungsi. Kalau teman-teman mengalami kendala vario LED di sini tidak menyala, jangan asal jumper saja karena berbahaya. Takutnya nanti kabel coklat 12 volt di sini di jumper ketemu dengan kabel warna kuning, jelas short LED-nya, maka LED-nya akan rusak. Nah, di sini memang teman-teman tidak boleh asal jumper karena di sini adalah sinyal dari lampu LED. Nah, ini bukan ada arusnya, cuma hanya sinyal saja ataupun pemicu pemindah dari arus putih dim apa jarak dekat dan jarak jauh. Nah, untuk 12 voltnya sudah dikelola pada bagian di sini, rangkaian LED-nya di sini sudah ada 12 volt, dan di sini adalah sebagai pemicu ataupun pemindah saja. Jadi jangan asal jumper. Jadi gini, saya jelaskan satu-satu. Kita nyalakan, coba bentar pegangin. Saya lepas di sini. Nah, untuk tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama di sini ada 2 titik. Dan tingkatan yang kedua di sini ada 3 titik. Masing-masing di sini 2 titik adalah 12 volt dan yang satunya adalah pemicu. 12 voltnya di sini adalah coklat liris merah. Dan pemicunya pemindah dari jarak dekat maupun jarak jauh, yaitu dari kabel kuning. Jadi jangan dijumper kabel kuning ini dan kabel hitam liris coklat apa merah ini, hitam liris coklat. Nah, ini saya pakai test pen LED. Nah, ini kita arahkan kabelnya ke mana saja. Nah, ini kita arahkan ke bagian jakrek samping, istilahnya masa, sebagai masa. Nah, di kabel periksa di kabel coklat. Ini fungsinya kabel coklat ini hanya untuk menghidupkan di sini loh, Mas Bro. Di sini dimmer. Dimmernya speedo, enggak fungsi sama sekali ke bagian lampu depan. Perlu diingat, di sini saya ulangi lagi, kabel coklat di sini adalah untuk mengaktifkan dim pada speedometer, tidak berpengaruh sama sekali pada bagian lampu depan. Nah, ini kita kontak on di sini. Nah, dia menyala. Nah, jangan di off kan dulu. Ini kabel coklat ini nyambungnya ke bagian sini. Jadi ketika dim, mana tombol dimnya di sini. Nah, ini kan masih lampu jarak dekat. Kalau kita tekan tombol jauh tes, maka coklat ini akan nyambung ke bagian sini. Nah, itu saja. Jadi nggak ikut-ikutan dengan lampu dekat dan lampu jarak jauh, hanya dia mengaktifkan lampu jarak jauh pada panel speedometer. Nah, terus kerjanya kabel kuning di sini adalah, nah, di sini ketika tombol di sini jarak dekat,
maka kabel kuning di sini dia tersambung dengan kabel warna putih. Nah, ini dekat. Terus kalau jauh kabel kuning ketemu dengan kabel biru. Nah, di sini ada dua fungsi. Kalau lampu dekat di sini, ini nyambungnya kuning dan putih saja. Kalau jarak jauh di sini kuning sama biru. Nah, ini beda jalur. Ini sama ini, terus coklat sama ini. Cuma dia beda, enggak ikut-ikutan di sini. Di dalam saklar di sini dia ada dua pemicu antara kabel coklat dan kabel biru liris putih untuk dimmer speedo dan kuning ke biru. Jadi ada dua fungsi. Ya, ini saya contohkan seperti ini. Saya pasang di sini. Bentar. Saya jelaskan lagi. Bentar. Kontak on, kabel coklat di sini ada arus. Nah, kabel kuning di sini bukan 12 volt. Dia enggak ada, Mas Bro. Nah, takutnya teman-teman di sini salah kaprah. Meskipun motor ini motor saya hidupkan, dia enggak ada arus sama sekali karena dia adalah pemicu ataupun sebuah saklar pemindah saja antara kabel putih dan kabel biru. Itu saja. Nah, yang ada arus cuma 12 voltnya dari lampu dimmer. Ini saya pasang. Kabel dua tingkatnya ada di bagian atas. Terus tiga titik ada pada bagian bawah. Jangan sampai salah sambung. Nah, karena di sini adalah lampu untuk jarak jauhnya memang dimatikan, dipotong kabel kuningnya di modul LED-nya, maka untuk jarak jauhnya dia mati. Memang sengaja dimatikan karena kalau masuk ke perkampungan memang tidak menyorot. Ini tujuannya, tapi tidak dipakai saklar. Ini dulu waktu baru-barunya ini suruh potong. Kalau sekarang kan sudah ada saklar 3 titik untuk 2 tingkat khusus Vario ini. Tapi kalau untuk Vario 3 titik yang untuk bit Vario jangan dipasang karena beda jalur, nanti malah mati semua. Nah, ini ketika saya tekan tombol di sini, Sor. Dekatkan lagi, Sor. Ini masih dalam area lampu jarak dekat. Nah, coklat di sini ada arus standby 12 volt. Nah, di sini ke kabel biru liris putih, ini pemicunya dimmernya speedo dia kan enggak ada. Ketika saya dimmer, maka coklat ini mengaliri listrik ke bagian biru liris putih. Nah, maka dimmer juga menyala. Kelihatan? Ini dimmer menyala, Mas Bro. Nah, ketika saya pindah lagi di sini, nah ini LED nyala. Saya pindah ke dekat, maka lampu LED mati, dimmer di speedo juga mati. Nah, itu gampang-gampangannya. Kalau ini enggak ikut-ikut, ini beda-beda. Nah, kalau ini dan ini pasti nyambung. Nah, ini jarak dekat kuning dan putih ini pasti nyambung. Terus kalau lampu jarak jauh kuning dengan biru, tapi dia enggak ikut-ikut, sudah beda jalur. Ini antara di satu saklar ini sudah ada pemisahnya. Jadi ada dua elemen, in kuning, putih, biru, ini satu elemen. Terus coklat dengan biru liris putih, dia satu elemen juga. Jadi satu saklar ini dua fungsi. Kalau nyari gampang-gampangannya gini, kalau lampu depannya enggak nyala, kita tinggal telusuri dari kabel kuning ini yang ke modul LED putus apa enggak. Nah, terus yang nomor dua dari jalur kiproknya, kalau enggak salah di putih liris hijau atau di putih liris biru, kalau enggak salah tinggal dicek atau kiproknya. Terus di bagian inputnya kabel kuning dari bawah spool. Nah, kalau semuanya aman, biasanya modul LED-nya di sini yang rusak. Nah, ini bukan gini, ini bukan dari arusnya yang dari bawah, ini beda. Ini dari modul LED. Kalau kabel spoolnya di sini kan kabel kuningnya yang biasanya ada pada jok. Nah, ini arus AC. Ini AC dari spool larinya ke bagian kiprok pada bagian sini. Bukan ini kabel kuning, ini dari spool juga beda. Karena ini hanya sebagai pemicu dari switch, apa namanya, pemicu pemindah arus saja tegangan antara kabel putih dan kabel warna biru. Nah, nanti saya gambarkan lagi tentang jalur skema dari ini saklarnya ini. Nanti pencerahannya biar enak, biar jadi nggak ompong saya jelaskannya. Oke, itu saja, nanti saya gambar diagramnya dulu.
Nah, di sini kode K46 untuk Vario 2 titik. Nah, di sini saya jelaskan lagi satu tingkat. Nggak kelihatan ya. Saya cahayakan dulu. Nah, di sini tingkatan yang pertama ada 2 titik dan tingkatan yang kedua ada 3 titik. Saya gambarkan seperti ini. Ini 1, 2 karena ada 2 titik, di sini adalah 3 titik. Nah, di sini adalah 12 volt dari kabel coklat. Hitam liris coklat kalau nggak salah tadi. Hitam liris coklat, dan di sini adalah kabel warna kuning. Di sini kabel warna putih. Ini lampu dekat dan ini biru. Lampu jauh. Dan di sini adalah biru liris putih. Biru liris putih dimmer speedo. Nah, ini. Bentar. Sudah jelas. Pojok di sini adalah 12 volt. Di sini adalah kuning switching. Di sini adalah pemicu. Bukan ada arus, pemicu. Pemicu pemindah. Istilah dia sebagai masanya lah, istilah gini. Karena positifnya sudah ada pada modul lampu LED-nya. Di sini dia hanya memindah. Kapan dia menjadi lampu dekat dan kapan dia menjadi lampu jauh. Terus saya gambarkan lagi di bawah seperti ini. Ini tetap di 2 titik dan yang di bawah adalah 3 titik. Ketika lampu jarak dekat ditekan, maka yang tersambung di sini adalah antara sini dan sini. Ini lampu dekat. Tanpa ditekan pun dia sudah menjadi lampu jarak dekat. Kalau sudah menjadi lampu jarak jauh, nah, maka yang di sini pindahnya ke bagian kabel biru. Ini biru, ini putih. Nah, kalau di dim ini dan ini pindah. Dan juga antara kabel coklat, hitam liris coklat, dia pindahnya ke sini. Dia nggak ngikut-ngikut, jadi dia terpisah. Jadi jangan sampai asal sambung antara kabel ini dan ini, maka akan mengakibatkan modul lampu LED putus semua di sini untuk Vario 110 2 titik. Nah, untuk jarak dekatnya saya ulangi lagi di sini. Kuning ketemu dengan putih. Yang lampu jarak jauh, kuning ketemu dengan liris biru dan coklat ketemu dengan biru liris putih. Nah, ini kalau nggak ngerti tolong diulangi lagi videonya saya. Jadi kalau ada sesuatu kejanggalan, jangan asal jumper, nanti mengakibatkan modul lampu LED-nya itu rusak. Karena lampu LED-nya sendiri harganya cukup mahal, di kisaran 800 atau 700. Oke, semoga bermanfaat tentang video dari penjelasan saklar dimmer kepunyaan Vario 110 LED. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap. Jangan lupa ngopi dulu.